Nah, itu loh guys, itu yang itu sudah matang seperti itu. Ledor. Wedus. Melembung. Nah, ini loh guys. Mantap. Aku mau masak sambal terong, tapi terongnya enggak digoreng pemirsa, dipanggang di atas bara api. Ini bahan-bahannya ada terong, di sini bumbunya ada kencur, ada bawang putih, aku kasih ini gantinya asam, ada cabai, ada daun jeruk. Ini bumbu yang nanti mau buat sambalnya guys, sambal terong panggang. Kita mau menggoreng tahu guys, buat lauknya. Aduh, cepet panas man. Cepet panas pemirsa ya ini. Wah. Sudah jadi. Oh, wakil kecil nih sore. Kapan? Nah, garam. Garam cukupnya saja. Gula. Iya. Secukupnya juga guys. Biar mantap. Pokoknya wong Kediri mesti gula. Nah, ini bayam jebol. Bayam jebol. Mau dibuat sayur besul nanti guys. Besul dengan sambal terong. Sambal terong. Kita kupas guys ya. Kita kupas terongnya. Dijadikan dua ya Bu ya, satu itu. Biar mudah nanti untuk memanggangnya guys, kalau panjang-panjang gitu guys. Yuk kita cuci dulu. Yuk. Nah, ini kita mau memanggangnya, guys. Kita panggang ya, guys. Ini tadi kita kasih minyak, guys, sedikit biar agak lemes. Agak cepat terbakarnya gitu loh, guys. Ya, sudah mau. Nah, itu loh, guys. Itu yang itu sudah matang seperti itu.
Bedur. Wedus. Melembung. Coba Ibu itu yang besar jaluk diwalik ya, Tok ya. Oke, saatnya kita angkat guys, karena sudah matang nih. Wah, cakep. Wah, mantap, ini warnanya sangat menarik. Ganti gula. Oke. Kita masukkan guys santannya dulu. Jadi itu tadi ada bekasnya minyak guys ya, nggak apa-apa guys ya. Kita masukkan bumbunya guys. Royco guys, cicipi sih baby ya. Mantap ya. Yuk sekarang terongnya bisa kita masukkan baby. Kita masukkan. Panas enak. Wah tutup guys. Oh, gini ini diundur ya. Okay. Sayur pesulnya kita masukkan guys. Ini aku tambahi daun kemangi. Daun kemangi guys. Nah ini guys, ini sudah gembuduk, sudah mendidih, sudah umuk. Saatnya kita angkat. Bismillah. Nah ini guys, mantap. Tidak sambal terong panggangnya sudah siap kita cicipi. Ayo Mbak Ibu yuk. Ayo langsung selak mengelih. Nah tau langsung mengelih. Saja. Langsung sudah lapar. Wow. Seperti iwak kutuk. Iwak kutuk. Tahu iwak kutuk enggak? Duh. Aduh tambah iki. Iki. Awit ya. Perkara duduk adit Bu. Mbok bene wis. Oh, senengane garingan adit makan. Garingan. Duh. Wah, enake muluk iki. Iki kaya ngene. Iya to Mbak Ibu. Kaya kutuk tenan kok. Iya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Mantap Mbak Ibu ya. Awe mawe kerupuk iki Mas. Mantap. Minumnya ini ada es teh batok, guys. Batok. Es teh batok. Mantap. Dan di belakang itu Mbak Ibu sedang merebus air buat minum. Wow, tadi juga makan terongnya guys. Kita minum dulu es teh batoknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, teh, adik teh. Ini. Ambil nolir. Melo. Pedes ya ora pedes nek lombok. Ibe. Kutuk tenan. Kutuk tenan go wedi yo. Wah. Mantul. Jangan-jangan goreng. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jenenge digarang. Ndure api ya mesti ya. Sangat-sangat mantap. Ini untuk terapi deh, sangat-sangat untuk terapi. Wah,
taruh bakso nih enak iki lho guys, tenang. Empuk. Rasanya enak guys. Jadi yang di luarnya itu rasanya gosong-gosong, di dalamnya agak mentah. Enak. Masih manis gitu rasanya. Bisa dicoba di rumah. Nah, penontonku mesti anek sing wis mencoba resep Mbak Ibu piye? Enak toh? Ya, teman. Tidak ada yang mencoba. Mantap ya. Terus yang sudah enak memberikan salam kepada Mbak Ibu. Iya, waalaikumsalam pemirsa. Salam balik ya pemirsa. Salam balik. Terus yang sudah mendoakan Mbak Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih guys. Terima kasih. Amin. Semono uga sampean juga sehat selalu. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ayo, monggo pemirsa. Semuanya makan karo Mbak Ibu. Nah. Di pawon. Di pawon. Tradisional ini. Nah, seperti itu. Ini banyak kenangan dari emak aku pemirsa. Dan ini belum aku rehab. Nanti kalau sudah direhab, sampean-sampean kalau pengin main ke sini persilahkan, monggo. Ya. Nah, oh, udah habis. Habis. Yowis, guys, yowis, guys. Cukup sekian video dari kita. Jika ada salah kata ya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.